Halo everybody, kembali lagi Cuma Gue Cerul. Dan di video kali ini gue bakal bahas intinya aja terkait Mark 7 Hunt Imaginary. Ya, kayak prioritas uptrace, build, gameplay, timnya juga. Karena cuma ada tambahan sedikit aja dari video sebelumnya, jadi gue bahas intinya aja. And let's go, langsung aja kita bahas muridnya Yan Cheng yang lebih dari Yan Cheng. Salam dari Luofu. Oke, yang pertama dari prioritas upgrade trace. Tergantung, kalau kalian pengen build break effect aja, males nge-build critical karena build break effect lebih gampang, cukup naikin skillnya aja cuy. Karena skillnya masih perlu untuk shifunya Mark 7 biar dapat speed sebanyak 10%. Jadi cukup skillnya aja di level 8, ditambah Eidolon plus 2, itu jadi level 10. Ya, buat kalian yang pengen build critical, pastinya basic attack, karena sumber damage tertinggi Mark 7 dari basic attack, lanjut ke talent, baru ke ulti. Level 8-nya cukup sih sebenarnya kalau basic attack di maksimalin aja karena kalian build critical. Oke, next untuk end game build startnya Mark 7. Di sini gue jelasin critical dan juga break effect. Ya, untuk attack sedapatnya ya untuk Mark 7 karena karakter bintang 4 dan hybrid juga, jadi untuk base attack-nya dia nggak gede-gede banget. Bawaan base attack-nya itu nggak gede-gede banget. Untuk speed-nya minimal 124 karena kalau ditambah Eidolon 1 yang nambahin speed Mark 7 sebanyak 10%, 124 kali 10% itu sampai dengan 136. Jadi minimal 124. Tapi kalau build break effect ya speed-nya setinggi langit lo kejar karena ya untuk build break effect lo cukup fokus break effect, speed paling sama efek resist saja biar Mark 7-nya nggak kena stun. Ya, untuk critical build critical, critical rate 70% kalau lu pakai arena minimal critical rate-nya, tapi kalau nggak pakai arena ya minimal 60% barulah kalian kejar critical damage. Sebenarnya untuk critical damage 130 udah oke karena nanti di Eidolon 6-nya Mark 7 untuk enhance basic attack kayak bisa ditambah critical damage-nya sebanyak 50%. Jadi critical damage-nya dapat 180% cuy. Kalian bisa incer ketika di Eidolon 6 ditambahin Eidolon 6 itu masuk ke angka 180 atau ke crit damage 200, tergantung kehokian dari relic lu aja gitu. Untuk break effect gue sudah cobain dari gameplaynya Mark 7, di break effect 180 yaitu damage-nya udah oke banget break effect 180. Jadi di video sebelumnya gue bilang minimal itu 120 karena tadi udah gue coba, ya gue naikin lah break effect-nya minimal 140 karena tadi gue cobain untuk break effect di angka 180% udah oke banget sih damage-nya. Itu nggak pakai senjata butil ya, kalau pakai senjata butil gue yakin lebih sakit lagi. Lanjut untuk Lycon, ya jelas untuk build break effect simple sih, pakai Lycon ya butil aja atau kalian pakai bisa Lycon yang gambar yancing bisa nambahin speed. Ya untuk critical masih sama seperti video sebelumnya, bisa pakai Lycon-nya Seller, Lycon-nya si siapa namanya Topaz, Lycon-nya Dr. Ratio, tapi Dr. Ratio harus bawa Pela. Terus juga pakai Lycon yang kapal untuk F2P-nya buat build critical, tapi dia dibandingin sama Swordplay, Swordplay S5 itu akan lebih sakit daripada kapal. Ya tinggal pilih aja. Kalau kalian punya Swordplay ya pakai Swordplay aja buat build critical kalau memang nggak punya senjata B5 yang lain. Lanjut untuk build relic masih sama seperti video sebelumnya, untuk build critical musketeer atau pakai bandit, tinggal ngadu substat aja, tapi gue lebih rekomendasiin musketeer karena lebih fleksibel aja dan dapetin speednya juga lebih mudah pakai musketeer. Dan untuk build break effect samain aja sama relicnya si firefly cuy, lu tinggal tuker aja. Apalagi kalau firefly lu badannya attack persennya udah kan tinggal tuker set doang nih firefly sama si Mark 7, karena memang Mark 7 posisinya kan menggantikan Firefly di tim break effect gitu loh. Terus juga planarnya juga tinggal tuker doang sama si Firefly selama musuhnya punya weakness api ya. Jadi menurut gue tinggal tuker aja, tapi kalau mau lebih fleksibel lagi planarnya Talia kalau main break effect. Untuk main critical ya seperti ini, pakainya arena dengan critical rate wajib 70%. Selain arena kalian bisa pakai specialing station, itu juga masih masuk ya. Ini planar jadul mana tuh specialing station, ini juga masih masuk lah sama si Mark 7 cuy. Tapi percaya sama gue ya, dengan arena yakin kalian akan puas build critical-nya ketimbang kalian pakai planar yang lain. Oke cuy, di sini gue bakal nunjukin gameplay tim critical Mark 7, nanti break effect-nya juga ada. Untuk DPS terbaik barengannya Mark 7 itu ada Topaz sama Yunli karena nyambung turbulence-nya. Pisele atau DPS-DPS yang kenceng itu masih masuk bareng Mark 7. Ya Robin udah slot terbaik, kalian harus main dual DPS karena skill-nya Mark 7 harus dikasih ke DPS critical lainnya. Oke, untuk slot sustainer Fuzuan ini paling bagus ya jelas Aventurin karena Aventurin tim terbaik di follow up attack. Kayak di sini gue teknik, pokoknya teknik pakai aja sampai stack Mark 7 itu dapat 3 ya, karena maksimal 3 sebelum masuk ke pertempuran. Untuk gameplaynya Mark 7 di sini kasih skill ke DPS-nya karena DPS-nya Topaz, ya gue kasihnya ke Topaz bro. Di sini gue kasih ke Topaz, ya Topaz otomatis ke buff speednya juga. Terus setelah enhance basic attack juga critical damage nya Topaz nanti bakalan ke buff karena dari pasifnya Mark 7. Robin seperti biasa lah, main Robin tuh skill dulu, ultinya nanti nunggu cycle nya mau habis. Basic attack pusuan, udah nih tinggal menunggu musuhnya jalan dulu ya kan. Kalau gue sekitar kelebihan
musuh sudah nyolan. Jalan lagi. Oke, di sini Topaz skill ya. Topaz go skill. Sret. Nah, begitu ulti Topaz penuh, sebelum babinya Topaz keluar, itu kan babinya di atas mau keluar, guys. Sebelum babinya keluar, ulti dulu. Ya biar ketika babinya keluar, kalau attack babi keluar, itu babinya dapat buff. Jadi meningkat damage babinya gitu. Sama halnya dengan Mark 7. Sebelum lu enhance basic attack, buru-buru pencet ulti Mark 7. Jadi setelah ulti Mark 7 ini bakal ningkatin chance untuk enhance basic attack Mark 7 itu yang keluar hitnya banyak. Ya animasinya agak beda tuh, pokoknya tebasannya banyak. Tata. Nah, itu yang enhance basic attack yang hitnya banyak nih, kayak gini nih. Nah. Pokoknya hitnya banyak banget tuh. Jadi harus ulti dulu buat ningkatin probability mengeluarkan hit yang banyak. Nah, seperti biasa nih, di sini kan ulti Robin penuh. Gue skill dulu fusuan sebelum ganti cycle, buru-buru pencet ulti Robin. Nah, gue pencet tuh. Jadi kita jalan lagi pas masih di cycle 30. Udah kurang lebih kayak gini doang sebenarnya untuk rotasi di tim Critical Mark 7, cuy. Oke, cuy. Sekarang gue bakal ngasih lihat gameplay tim break effect-nya Mark 7 ya. Seperti biasa teknik lu pakai semuanya untuk slot MC Harmony jangan diganti, Ruanmi jangan diganti, Galahar juga untuk saat ini sustainer terbaik di tim break effect. Jangan lu ganti. Ya, karena di sini Mark 7 posisinya menggantikan Firefly, walaupun kalau mau dibandingin sama Firefly jelas jauh lebih superior Firefly, cuy. Jangan gila-gila lu bandingin B4, apalagi B4-nya Han, lu bandingin sama Firefly yang destruction jauh lebih superior Firefly yang mana-mana, walaupun Mark 7 pakai LC butil gue yakin masih tetap jauh Firefly lah, paling cuma ningkat dikit aja tuh pakai LC butil di Mark 7. Oke, di sini skill-nya lu kasih ke Galer, Bang. Kenapa ke Bang Galer? Karena Bang Galer itu ultinya bisa advance forward, dia bisa abuse lah kasarnya, bisa basic attack, terus ulti kan dia maju tuh, lu basic attack lagi, jadi dapat 3 tuh dari kemampuannya si Galer, cuy. Ya kebetulan juga musuhnya kan punya weakness api, jadi ya paling bagus lu kasih ke si Galer. Yang rekomen sih sebenarnya ke si Galer. Kayak di sini gue basic attack, ulti Ruan Mei-nya, gue udah ulti MC ya. Ya, yang bikin keren sih ability Mark 7 ini doang nih, karena gua Shifu-nya Galer kan. Ini gua Galer tuh, gua kasih unjuk Galer ulti tadi kan basic attack, ulti terus Galer gua basic attack lagi, Galer gua enggak basic attack lagi. Nanti basic attack lagi tuh dia. Jadi gua ulti dulu ya biar enhance basic attack-nya. Ya seperti biasa lah, keluar hit yang banyak. Nih basic attack lagi tuh Galer gua. Set dapat stack 7. Ya di sini ada untungnya juga, lu dapet hit yang banyak, karena kalau hitnya banyak ya enhance basic attack itu dapat hit yang banyak, otomatis break damage nya juga meningkat, cuy. Bread tuh 200.000 ya gak? Ya kurang lebih kayak gitulah untuk gameplay dari tim break effect-nya Mark 7. Kertasnya tinggal kalian ulang-ulangin aja, guys. Di sini SP-nya aman kok. Untuk MC Harmony, kalian spam ulti, spam skill aja MC Harmony-nya karena SP-nya aman banget. Oke, yang terakhir kesimpulan simple aja sih sebenarnya ya. Untuk Mark 7, dia karakternya bagus, cuman kelemahannya kelemahan pet, bukan kelemahan karakternya. Kelemahan pet Han ya lawan musuh banyak, lagi-lagi yang gue bilang tadi, gue jadi ngulang lagi kayak kaset gusuk. Ya kalau musuh tebel udah lebih dari 2 menurut gue udah kurang banget, walaupun double DPS Han ya. Cuman kalau dibilang kita bagus sih bagus banget ini kita, cuman ya gitu dah, lu tahu sendiri deh Han agak tersiksa untuk pet Han. Digimon kayak Staryl, semoga Han bisa bangkit lagi ya nanti di meta follow attack, entah ada support yang GG lah entah apa, gue gak ngerti. At least ini karakter yang bagus banget sih, lu gak rugi juga lah build Mark 7 menurut gue. Tau jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah bantu like juga terima kasih. Komen apa aja bebas, yang belum subrek silahkan di subrek. Yang udah membership, makasih banyak. So, see you next time, everybody, and goodbye, cuy.